Halo para penggemar Perak, pada video kali ini saya akan membahas rilis baru dari iSilver yang bertema 76 tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi minggu depan sudah 17 Agustusan lagi, ini rilis spesial dari iSilver. Sesuai dengan ulang tahun Indonesia, cuma ada 76. Ini packingnya, packing normal, dan ini pertama kali rasanya iSilver bikin yang beratnya 1 ounce. Ini nomor seri di sini, dan hanya 76 keping, sangat-sangat eksklusif. Dan ini saya pas dapat yang prototipenya, yang mencoba teknik baru, yaitu benderanya bisa diarsir dua warna. Kalau koin perak biasanya itu cuman ada dua, antara Dove dan Polos. Kalau yang ini itu benderanya itu pakai arsir yang agak lain, jadi bisa kelihatan dua warna gitu kesannya. Ini jadi ini 76 tahun desainnya. Ini ada orang rame-rame di depan Hotel Oranye, semoga pakai masker karena kok bergerombol itu, tapi rasanya social distancing jadi oke lah ya. Ya, ini desainnya belakang dan depan, cukup manis. Rilis spesial dari iSilver untuk merayakan 76 tahun Indonesia Merdeka. Ya, ini juga belakangnya nomor seri 02. Kok saya dikirimi 02 terus, saya juga kenapa ya, ya itu. Nah, yang ini prototype, jadi nomornya tidak ada, malah ada tulisannya prototype. Terima kasih iSilver, sukses selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka. Ya, itu benderanya kilap. Sampai jumpa.